Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah penghasil batik tradisional tulis yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Batik tulis Trenggalek mempunyai ciri khas yang berbeda dengan batik di daerah lainnya. Ciri khas dan segi motifnya yang dihasilkan setiap kerajinan batik di Trenggalek mengangkat apa yang menjadi kekhasan Trenggalek, yaitu seperti cengkeh, manggis, dan juga dari kesenian jaranan Tronggoyakso. Hasil bumi Trenggalek terdapat pada motif ungker padi. Bahan dasar makanan khas terdapat pada motif dele kutah, dan kesabaran terdapat pada motif durian. Kerajinan batik di Trenggalek menjadi salah satu penopang ekonomi sebagian kecil masyarakat. Karena adanya industri tersebut telah menyerap tenaga kerja, meminimalkan angka pengangguran, dan juga berperan sebagai pelestari budaya Indonesia. Mewakili kota Trenggalek tentunya.